Tentu tidak harus menunggu hajatan jika ingin menyantap becek buahan dan nasi beraroma daun jati yang maknyus ini. Sekarang di Kabupaten Tuban, kapanpun bisa menikmati kuliner bersama keluarga dan teman-teman. Kuliner khas Tuban ini tersedia di Balai Rasa Joglo Istimewa yang berlokasi di Desa Bogorjo, Kecamatan Meraura, lokasinya mudah dicari melalui Google Maps. Hadirnya becek buahan di tengah pandemi COVID-19 juga mengobati kerinduan masyarakat yang kangen kuliner hajatan. Ide bisnis tersebut mendapat respon positif dari warga Tuban dan sekitarnya hingga Jawa Tengah. Rata-rata pengunjung yang datang karena penasaran dengan cita rasanya. Sembari menikmati suguhan becek, ada salah satu pengunjung menjelaskan harga kuliner tersebut sangat terjangkau, baik untuk kalangan menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Becek buahan nasinya dibungkus godong jati. Wah, rasanya luar biasa, nikmat. Serasa kita seperti anjing di tempat-tempat buahan di Tuban. Pengunjung lainnya, Mutohar menceritakan bahwa rasa pedas becek buahan ini sangatlah pas. Santan becek juga tidak terlalu kental sehingga rasanya enak. Cocok bagi orang yang menghindari makanan bersantan. Tohar, sapaan akrabnya, mengakui ada perbedaan antara nasi yang dibungkus dengan daun jati dan yang tidak. Warna nasinya agak kemerahan dan beraroma khas. Selain menyantap becek dengan nasi beras, pemilik warung juga menyediakan nasi jagung. Kuah bening becek dipadu nasi jagung bikin yang makan cepat keringetan. Becek buahan yang selalu dihidangkan dalam kondisi hangat berisi daging sapi yang empuk. Pengunjung yang punya masalah gigi tidak perlu khawatir rasa sakit setelah makan. Alunan musik hajatan remang-remang dipadukan suasana joglo bikin betah pengunjung. Bagi yang ingin merasakan angin segar, pengunjung juga bisa bersantai di luar joglo. Untuk pedasnya itu pas, dan ini santannya juga tidak terlalu kental, jadi lebih enak, lebih rasanya tidak terlalu takut untuk yang takut santan. Dia punya warna merah, kemerah-merahan kalau dibungkus pedas jadi itu. Jadi rasanya juga lebih ada gurih-gurihnya seperti apa itu, lebih daun. Ini dicampur dengan nasi jagung, juga lebih enak. Makanya kuahnya banyak dengan nasi jagungnya. Lebih nikmat, langsung keringetan. Dagingnya, ini daging sapi. Jadi lebih, ya tidak bikin gigi sakit kalau yang ini. Soalnya empuk kan. Andi Sutikno, pemilik warung Balai Rasa, menuturkan sengaja mengajikan nasi daun jati karena nasi beras yang masih panas saat dibungkus daun akan muncul aroma khasnya. Dalam sehari, Balai Rasa menghabiskan 100 porsi lebih. Harganya dipatok murah Rp20.000 untuk satu porsi nasi dan becek. Selain becek, disediakan pula menu lain seperti ayam sambal joglo dan telur dadar. Ide dari membuka warung becek buat Balai Rasa ini adalah kerinduan saya ketika saya itu kalau di Tuban kan pasti hajatan itu disuguhini ya mas, becek sama nasi putih dibungkus daun jati. Nah, akhir-akhir ini kan sudah jarang kita temui yang di Tuban ini, sehingga muncul ide ini untuk kembali membuat apa ya, menyajikan becek ini agar kerinduan dari kawan-kawan lain atau saya sendiri untuk menikmati kembali hajatan khas yang ada di Tuban. Saat ini kami tidak sedang banyak menu karena harapan kami agar menu khas yang becek buahan ini bisa dikenal kembali oleh masyarakat selain dari masyarakat. Kuliner becek buahan ini tak hanya dinikmati oleh pengunjung asal Kabupaten Tuban, tapi juga dari Gresik, Lamongan, Rembang hingga Yogyakarta. Mereka yang jauh kemudian singgah di Balai Rasa ketika melewati Kabupaten Tuban. Dari Tuban, tim liputan Blok Tuban TV mengabarkan.